nasi rumah itu Pak sekitar tahun 2007-2008. 2008. Ya. Persisnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Terus Bapak waktu menggali pondasi itu apa yang Bapak temukan? Saya menemukan dua buah besi. Besi tua. Besi apa itu? Yang satu itu memang bentuknya runcing, yang satu lonjong. Tapi ukurannya kecil, yang satu kecil dengan yang satu ya lumayan tidak terlalu besar juga sih. Oh gitu ya. Iya. Pada saat Bapak menemukan itu, Bapak siapa yang mengetahui itu? Pada saya saat... saja dengan tukang saya, Pak. Oh tukang. Iya. Bapak, berarti bersama-sama dengan tukang waktu bersama itu hanya berdua? Betul, Pak. Oh begitu. Ini pekerjaan Bapak sebagai tukang bangunan? Bisa tukang bangunan, bisa. Itu kedalaman berapa, Pak? Di sekitar 30 cm lah. Karena pondasi rumah rata, tanah rata, jadi tidak terlalu dalam. Itu bersamaan saat ditemukan langsung iya, dua? Iya, bersamaan langsung dua. Langsung dua ya? Iya. Kalau dilihat dari jenisnya seperti bentuk apa itu, Pak? Dia itu yang satu, namanya juga besi tua, Pak ya. Yang satu dia agak runcing ujungnya, yang satu agak lonjong. Agak lonjong? Iya. Tapi ukuran panjang sama? Ukurannya tidak sama panjang. Oh, tidak sama panjang? Iya. Terus itu... sebelum dibawa ke situ katanya sempat disimpan ya selama 10 tahun. Iya, betul sekali. Karena kita kan pikir itu besi tua. Namanya juga besi tua, kalau masyarakat awam itu pasti dia simpan. Siapapun pasti simpan kalau menemukan besi-besi tua begitu. Ini rencana besinya mau dibikin apa? Mau itu? Dibikin benda ini Pak, besi kayak pisau, badik, begitu. Bapak tahu benda itu bisa memicu ledakan atau gimana? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Berarti pada saat ditemukan itu Bapak tidak sampaikan ke aparat atau pemerintah setempat? Tidak, Pak. Karena langsung menyimpannya? Iya, karena kan kita pikir itu biasa saja.